sifat wahdaniyah kak junto keesaan Allah ni kebeni cuman zat samalon fi dzati fi sifati fil af'al dan lembe kita harus mempunyai keyakinan dengan penuh keimanan kula bisa ngangkat tanang ni ke fi'luna napa fi'lullah fi'lullah wallahu khalaqakum wama ta'malu kula ben kalakon kula ni ke kalakuan kekuatan paparik tapi dari ajunan Allah bahkan ibas ya ada ketika todik bisa ngetok saya mengetok Allah beni todik ketika apa yang bisa ngoper saya makhluk ajunan Allah ni ke makna wahdaniyatun fil af'al secara lambat ketika etarek lebih tengki boleh setiap kita sekenceng ngaji sebisa ibadah sebisa qiyamul lail tak ning bangga ke apa jadi asyukur ke Allah tapi paparing dari ajunan Allah mun kula ben panjenengan ala kok maksiat nika apa napa pertama su'ul adab dan deraki sema kelar ala kok maksiat ya Allah cuma isa deraki ke Allah dia tak boleh su'ul adab ken manatul jaza can lamba setiti balisan paki iadab eseksa benni ala kok maksiat tapi ikhtiar tapi kasab di Allah setiap orang ini keibrik kemampuan keangkui milih amaksiat apa tak maksiat milih amaksiat karena milih amaksiat ibrik kekuatan di Allah kekuatan dari ajunan Allah dan Allah kasuhkan ajunan Allah dan Allah ini setiap kita ini kada budi masuk neraka nama neraka Allah ini ilmu Allah yuhitu kulla syaih pengawinan Allah mencakup sepukal terjadi selambat kapi ini tapi kita lo tahu kullun ya'malu ala syakilatihi ya datan dan ada yang ahli suarga mana itu nyajual aku nak lakukan ada yang suarga datan dan kenapa menjamin? Oh tidak bisa saja sebelum mati atau apa bentar ada para-kara wajib ke Allah pun atau ada apa wajib masuk suarga dan mohon Allah kasuhkan memasuk neraka kasuhkan Allah tak kira tu Allah tak kira ikut cak zalim cak kapiling Allah ken Allah ajanji ajanjin Allah orang-orang seongkuan ini dari ati yang setahu kira laku ibadah oleh semacam mak pasal amat tak udah nikah oleh semacam